Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Semarang 29 Februari 2024 miladiah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Total 558 wisudawan. Rata indeks prestasi kumulatif IPK lulusan program magister, profesi, sarjana, diploma 4 dan diploma 3 berturut-turut adalah 3,78, 3,8, 3,51, 3,44 dan 3,33. Saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang dengan resmi menetapkan 498 orang wisudawan-wisudawati dari program magister, profesi, strata 1 dan diploma, saya percaya saudara-saudara akan mampu mengamalkan ilmu yang saudara peroleh untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inilah paham Islam rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Indonesia ke luar negeri, ya. Bahkan kita punya pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah di Australia sudah mempunyai Muhammadiyah Australian College. Saya memberikan juga apresiasi dan penghargaan pada Unimus ini karena telah dalam catatan kami Unimus ini sudah mencapai akreditasi baik sekali, adik-adik. Baik sekali, artinya perguruan tinggi ini sudah siap untuk landas generasi yang selanjutnya unggul gitu, menuju unggul. Mari kita berikan semangat dulu pada pimpinan kalian nih.